Jadi di video kali ini aku bakal Shopee haul baju lengan balon ala selebgram gitu. So bagi kalian yang penasaran seperti apa videonya, stay tune terus ya. Di sini aku udah punya barangnya seperti ini. Ini aku beli di dua toko yang berbeda. Nanti kalau kalian mau beli juga, kalian bisa klik link yang ada di description box. Jangan lupa dicek. Dan aku mau disclaimer dulu, ini nggak ada unsur endorse atau apapun itu ya. So mari kita unboxing. Ini dia baju yang pertama, namanya adalah Melval Blues, harganya Rp70.000. Mari kita unboxing. Tada, seperti ini dia guys. Jadi ini ukurannya V2L ya guys. So mari kita review. Jadi ini first impression di tangan aku, dasarnya yang adem gitu dan enakan buat di stretch gitu ya guys. Dasarnya jersey gitu ya. Kalian bisa lihat di sini untuk bagian lehernya seperti ini. Jadi dasarnya itu yang kokoh banget gitu loh, nggak gampang melar. Dan untuk tangannya sendiri itu bener-bener balon gitu, dan di sini itu ada karet seperti ini. Untuk aksen di bagian depannya itu polosan doang, nggak ada aksen apapun, baik saku atau rampelan ya. Jadi untuk aksennya itu cuma terdiri dari lengan di samping kanan dan di samping kiri ini ya. Dan guys, menurutku BB yang muat sama baju ini dari 40 sampai 60 kg ya. Kalau aku disuruh kasih nilai buat baju ini, aku bakal kasih nilai 8,5 karena bagus dan worth it juga ya sama harganya. So, mari kita try on. Stradivarius ini merupakan merek yang bagus gitu ya guys, berkelas gitu. So mari kita lihat ya. Wow, bener-bener guys, ini asli cakep banget gitu, bener-bener bagus. Dan dasarnya ini tuh enakan gitu ya, dan aku suka banget, sumpah gak bohong guys. Ini mereknya Stradivarius asli gitu ya guys, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk dasar bajunya itu enakan gitu, enakan parah, dan warnanya juga cakep full. Nah untuk lengannya sendiri itu terdiri dari warna kombinasi gitu ya, yang agak lebih dark gitu. Tetapi di ujung lengannya itu masih terdapat seperti ini, sama dengan bajunya gitu ya. Nah untuk lengannya ini tuh panjang banget gitu guys, kalian bisa lihat di sini ada karet di bagian lengannya ini. Asli guys, ini bener-bener cakep bajunya. Aku nunggu baju ini tuh PO sekitar 2 mingguan gitu, tapi gak bakal nyesel PO baju ini karena aslinya tuh bener-bener secantik ini dengan harga yang murah, tapi bener-bener cantik. Ini gak bohong, gak lebay ya guys, tapi bener-bener secantik itu, serius deh. Kalian bakal dapat hasil yang memuaskan dengan harga yang murah. Untuk bagian depan itu polosan doang, gak ada aksen apapun berupa saku ataupun lainnya. Dan kalian bisa lihat ini tuh bener cantik warnanya guys, bakalan hidup banget di kulit kalian, apalagi kalian kulitnya yang putih gitu ya, pasti bakal bagus banget pakai ini. Dan untuk bagian belakangnya itu juga polosan doang, gak ada aksen apapun ya. Menurutku BB yang muat sama baju ini dari 40 sampai 60 kg ya guys, karena ini V2L tapi lumayan lebar dari baju yang pertama. Untuk jahitannya sendiri itu rapi, kalian bisa lihat di sini. Untuk dasarnya ini enakan banget, yang gak bakal gerah ketika dipakai tapi bikin adem gitu ya. Dan tebal juga. Pokoknya enakan, seenakan itu guys. Dan kalau aku disuruh kasih nilai untuk baju ini dari 1 sampai 10, aku bakal kasih nilai 10 karena emang sebagus itu guys. Ini bener-bener bagus banget.
dan kalian juga wajib punya yang ini, sewajib itu. Pokoknya ini bakal cantik banget ketika dipakai. So, mari kita try on. Harganya Rp80.000 ya guys. So mari kita unboxing. Tada, seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk first impression ya. Ini lebih sama ke dasar baju yang pertama karena produsennya itu juga ya guys. Dia tuh yang enakan lembut serta adem gitu dan enakan buat di stretch. Jadi ini dasarnya jersey premium gitu ya, yang tebal banget gitu dan yang pastinya nggak nerawang ya guys. Dan ini untuk ukurannya fit 2L. Untuk bagian depannya seperti ini, nggak ada aksen apapun. Dan untuk bagian tangannya, lengannya seperti ini, bener-bener balon gitu. Dan ini tuh dasarnya yang katun rayon gitu ya guys. Enak kan adem gitu. Ini tuh bener-bener lebar, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk ujung lengannya seperti ini, jadi dia tuh bener-bener yang kecil gitu. Kalau dipakai bener-bener kelihatan balon ya guys. Dari segi jahitan sendiri itu yang rapi banget, nggak ada benang-benang gitu. Dan enakan lah guys, pokoknya kalian gak bakal nyesel beli baju di toko ini. Kalau aku disuruh kasih nilai buat baju ini dari 1-10, aku bakal kasih nilai 9 karena bagus dan worth it juga ya sama harganya. So mari kita try on. Karena bagus dan worth it juga sama harganya. Dan sampai di sini video aku pada hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen juga, dan di subscribe yang paling penting ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.